draw dan jadwal di babak 16 besar di turnamen Korea Master 2023. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Jadwal pertandingan di babak 16 besar, Kamis 9 November 2023, dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Tunggal Putra. Draw di babak 16 besar di sektor Tunggal Putra, masih ada satu pemain Indonesia, Cesar Hierus Tapito, yang akan menghadapi unggulan 5, Wang Zuwei. Pertandingan Cesar berlangsung sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat di lapangan 2. Vito di 16 besar bersama dengan para unggulan Wang Zuwei, Li Chunji, Koki Watanabe. Tunggal Putri. Draw di babak 16 besar di sektor Tunggal Putri, masih ada dua wakil Indonesia. Mereka adalah Esther dan Komang. Esther Nurmi Triwardoyo akan menghadapi Tunggal Putri asal Cina Taipei, Lin Xin Yun. Pertandingannya berlangsung sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di lapangan 4. Dan untuk Komang Ayu Cahya Dewi akan menghadapi Tunggal Putri asal Thailand, Chow Ken Wong. Pertandingannya berlangsung sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat di lapangan 3. Ganda Putra. Draw di babak 16 besar di sektor ganda putra, masih ada satu pasang pemain Indonesia. Dia adalah Rahmat Hidayat, Kevin Sanjay Sukamulyo, yang akan menghadapi unggulan 3 asal Cina Taipei, Lei Chinhui, Yang Poswan. Pertandingannya berlangsung sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat di lapangan 2. Ganda Putri. Draw di babak 16 besar di sektor ganda putri, tak ada satupun pemain Indonesia, dikarenakan Indonesia tidak mengirimkan wakilnya di sektor ini. Ganda Campuran. Draw di babak 16 besar di sektor ganda campuran, masih ada satu pasang pemain Indonesia. Dia adalah Adnan Maulana, Nita Filuna Marwah, yang akan menghadapi unggulan 1 asal tuan rumah Korea, Se Sung Jae Cha Yu Jung. Pertandingan Adnan Nita berlangsung sekitar pukul 08.50 waktu Indonesia Barat di lapangan 1.